Pemirsa, terkait adanya video viral aksi koboi jalanan yang terjadi di Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kepolisian akan memastikan validitas informasi tersebut agar tidak menjadi hoax. Adanya peristiwa viral di media sosial terkait arogansi salah seorang pengendara kendaraan roda 4 yang terjadi di Bukit Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu kemarin, pihak kepolisian Lembang pun langsung merespon. Menurut keterangan warga, pelaku aksi koboi bersenjata api tersebut diduga aparat. Kapolsek Lembang Kompol Sutarman menegaskan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Terkait viral di Mensos, di IG, kami sedang melakukan penyelidikan, tim kami sudah kami terjunkan, baik dari Intel maupun dari Reskrim. Mengenai perkembangannya, kami nanti akan sampaikan kembali sampai saat ini, karena kami sendiri tahunya adalah dari Mensos. Setelah kami tahu dari Mensos, kami langsung laporkan kepada Bapak Kapolres kami untuk mengembangkan bagaimana kejadiannya sebenarnya, apakah itu benar atau hoak. Menurutnya, meski video aksi koboi ini telah menyebar di media sosial, namun kepolisian akan memastikan validitas informasi tersebut agar tidak menjadi hoax. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.